Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan masuk bab baru iaitu bab 2, asas nombor. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 2.1.1 mewakil dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor berdasarkan proses pengumpulan. Sebelum kita masuk kepada bab kita, iaitu asas nombor ni, cikgu nak kenal. Ini siapa gambar dalam gambar rajah ni? Siapa dia ni? Okey, kalau nak tahu, dia ni adalah siapa? Brahma Gupta. Dia memang terkenal lah dalam dalam bidang matematik ni. Iaitu beliau telah memperkenalkan, ni, tengok ni kat sini ni, digit kosong. Dia ni lah yang memperkenalkan digit kosong. Okey, nama dia adalah, mari kita tengok. Nama dia adalah Brahma Gupta. Mari kita kenali tokoh matematik kita ni. Ni Brahma Gupta, di mana dia telah lahir pada tahun 598 Masihi sehingga 668 Masihi. Okey. Dia ni adalah seorang ahli matematik dan juga ahli astronomi. Berasal dari negeri Rajasthan di barat laut India. Okey. Beliau ni telah memperkenalkan digit kosong kepada sistem nombor yang menjadi asas kepada segala nombor. Iaitu nilai kosong kan. Kita kan sistem nombor kita iaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan. Dia nilai yang memperkenalkan digit kosong ni. Memang sangat bergunalah sehingga sekarang. Okey, untuk yang lain, Brahma Gupta ni juga adalah orang yang pertama yang menemui formula untuk menyelesaikan menyelesaikan persamaan kuadratik yang kita belajar minggu lepas ni, persamaan kuadratik iaitu di mana bentuk am dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Dia juga menetapkan peraturan melibatkan nombor positif dan nombor negatif. Di mana kita belajar kalau positif dengan nombor positif, dia akan menghasilkan positif kan. Kalau nombor negatif dengan nombor negatif, dia akan menghasilkan positif. Kalau positif, negatif, dia akan menghasilkan negatif. Dan negatif, positif, dia akan menghasilkan nombor negatif. Dia ni jugalah yang memberi sumbangan dalam bidang, dalam peraturan yang melibatkan nombor positif dan negatif ni. Ya, kita kena kenal lah, bukan sahaja Brahma Gupta. Yang lain pun ada ramai lagi tokoh matematik kita. Okay, jadi untuk topik ni, cikgu nak memperkenalkan Brahma Gupta ni sebab asas nombor lah, iaitu digit kosong ni. Sangat penting dalam asas nombor ni, iaitu digit kosong dan digit 1, 2 sampailah 9. Kita ada 10 kan, digit nombor. Okey, mari kita masuk kepada topik pembelajaran kita hari ini iaitu asas nombor. Okey, yang pertama, mari kita lihat. Okey, asas nombor ini ialah sistem nombor yang merangkumi digit, tadi cikgu cakap 0 dan hingga 9 kan? 0 hingga 9. Okey. Dan yang kedua, sistem nombor ni terdiri daripada pelbagai asas nombor. Okey. Nanti asas nombor yang kita akan belajar nanti asas 2. Asas 2, asas 3 sampailah asas 10 kita akan belajar nanti. Okey. Yang ketiga, okey, asas 10 ni. Asas 10 atau decimal, dia dikenali sebagai decimal juga, digunakan secara meluas dalam kehidupan seharian kita. Okey, mari kita tengok kat sini, informasi kat sini. Asas 2, asas 8, asas 10 dan asas 16 antara asas yang digunakan dalam sains komputer. Tapi asas 16 ni kita akan belajar juga nanti, tapi yang sekarang ni kita akan belajar asas 2 hingga asas 10 sahaja. Untuk subtopik yang pertama ni. Okey. Nanti kalau awak nak sambung belajar, nanti awak ambil kos IT ke apa-apa yang melibatkan komputer ni, awak akan belajar lah ni. Awak akan terbiasa dengan asas 2, asas 8, asas 10 dan asas 16 ni. Okey. Seterusnya, okey. Kita lihat jadual di bawah ni, iaitu jadual menunjukkan digit yang digunakan dalam asas 2 hingga asas 10. Kita tengok kat sini asas nombor, dia tulis begini, asas 2, asas 3 sampai asas 10.
Okey, untuk digit kita tengok kat sini, kita ada 01. Apa pun nombor digit ni dia akan bermula daripada 0. Kalau kat sini asas 2 dia akan bermula dengan digit 0 ataupun 1. Dia tak akan lebih daripada nombor asas dia ni. Iaitu 01 lah. Kalau kat sini 3, 012. Dia tak akan lebih daripada asas. Dia tak adalah 3 kat sini. Kalau tengok kat sini pun sama. Asas 4, digit dia adalah 0123. Kalau kita tengok kat sini, zon informasi ni. Digit bermaksud simbol yang digunakan atau digabungkan untuk membentuk nombor dalam sistem penomboran, iaitu tadi telah 0 hingga 9. Ialah 10 digit dalam sistem nombor. Okey, contohnya 2145. Okey, maknanya di sini ada 4 digit, di mana kalau kita lihat 2 ni adalah digit pertama, 1 ni adalah digit yang kedua, 4 ini adalah digit yang ketiga, 5 ini adalah digit yang keempat. Jadi, dia ada 4 digit lah semua sekali. Kalau asas 2 ni kita tengok dia ada 2 digit. Ha, asas 3 dia ada 3 digit. Asas 4 dia ada 4 digit. Ha, dan seterusnya. Kalau kalau kita tengok kat sini lah, dia tak akan lebih daripada nombor ni. Daripada asas dia. Dia sampai 4 je kalau asas 5. Dan seterusnya asas 10 pun sama. Kita tengok dia ada 0, 1, 2 sampailah 9. Dia tak ada bersepuluh kat sini. Tak ada. Dia sampai yang paling tinggi pun 9 saja. Sebab apa? Dia masih kurang daripada asasnya ni. Okey. Mari kita lihat seterusnya. Okey, kita tengok kat sini dua contoh nombor yang mewakili nombor asas 2 hingga asas 10. Kat sini kita belajar asas 2 hingga asas 10 saja dulu ya. Okey. Kita tengok asas ni. Asas nombor 2 sampai 10 dibagi kat sini. Jadual ni. Kita tengok contoh dia. Ha, contoh macam mana kita nak kenal asas 2. Ha, ni asas 2 lah ni. Asas 2. Asas 2. Ha, sebab apa? Dia asas 2. Tengok ni nombor kat sini ni. Nombor kat sini. Nombor 1 dengan 0. Ha, kat sini 1, 0, 0, 1. Ha, nombor dia adalah yang macam tadi. Digit tadi tu. Ha, ni digit ni je. Dia melibatkan digit ni je. Dia tak ada pun nombor 2. Sebab apa? Kat sini kita tengok. Setiap asas mempunyai digit 0 hingga digit yang kurang daripada asasnya. Ha, maknanya digit ni kurang daripada asasnya. Satu ni kurang daripada asasnya, iaitu 2. Ha, kalau kat sini pula digit dia 2, 1, 1, 2, 0, 1. Contoh dia ni. Jadi dia kurang daripada asasnya ni. 3. Dia tak boleh kat sini 3, 1. Ha, contohnya asas 3 tak boleh. Sebab dia tak boleh melebihi asasnya. Dia kena kurang. Kurang daripada asasnya. Ha, jadi inilah contoh untuk asas 3. Okay, asas ni dia tulis kecil kat sini bawah ni. Ha, kalau asas 4, 2, 3, asas 4. Ha, kalau tengok kat sini. Kat sini mewakili nombor. Tengok zoom informasi ni. Ha, yang kecil ni mewakili asas. Ha, maknanya kat sini kalau 7, 64, asas 7. Ni pun asas 7. Contoh lah ni. Dua contoh ni. Dua contoh nombor ni yang melibatkan asas ni. Ha, ni asas 6. 35, asas 6. 4510 asas 6. Ha, tu. Okey, boleh tengok. Ha, ni asas 10 ni. Asas 10, 69 asas 10. Tengok nombor tertinggi dia ni. 9 je sebab dia kena kurang daripada asasnya, iaitu 10. Dan seterusnya ni asas. Okey, ingat eh. Asas kecil je kat sini. Nombor besar ni. Nombor dia tulis besar kat sini. Itulah cara penulisan dia. Okey. Okey, mari kita kenali asas nombor bagi nombor yang berikut. Ha, kita tengok yang pertama dulu. 1, 1, asas 2. Cara baca dia. 1, 1, 0, 1, asas 2. Ha, kita nak tahu asas berapa, kita tengok nombor tertinggi dia. Ha, dia mesti kurang daripada asasnya. Iaitu kat sini adalah asas 2. Kat sini pula, kita tengok nombor tertinggi dia. 9, 8. Jadi, tengok asas dia pula. Asas. Ha, ni asas dia. Kalau kita nak tengok, nak kenal asas, kita tengok yang kecil ni. Kalau dia tak bagi yang kecil ni, kita tengok nombor dia. Ha, jadi yang ni, asas 9. Sebab kita tengok yang kecil ni. Okey, yang ni pula, asas berapa? Okey, asas 5. Sebab ni, kita tengok yang ni. Kalau nak kenal asas, kita tengok yang bahagian yang kecil ni. Di tepi nombor ni ada nombor kecil ni. Yang dikenali sebagai asas. Okay, kalau kat sini pula, asas 10. Okey, tengok yang ni, 37. Asas 8. Ha, ni 1666 asas 8. Kita tengok yang ni.
asas 3. Kalau kita tengok nombor ni, 102 asas 3, di mana 2 adalah nombor yang paling tinggi dia. Dia mesti kurang daripada asas dia. Ha, dia tak adalah 1, 0, 3 kat sini asas 3. Tak boleh. Dia kena kurang. Ha, cikgu banyak kali ulang ni. Ha, dia mesti kurang daripada asasnya nombor ni. Jadi yang seterusnya kita tengok pula ni asas berapa ni. Ha, ni asas berapa? Yang kecil ni. Asas 6. Okey, ni pula asas 7. Okey, yang terakhir. Asas 4. Tengok nombor tertinggi dia pun 3 je kan. Ha, dia melibatkan 4 nombor je, iaitu 0, 1, 2 dan 3. 4 nombor. Jadi dia adalah asas 4. Macam itulah kalau kita nak kenal dia. Okey. Mari kita lihat yang seterusnya. Okey, tentukan asas nombor bagi nombor yang berikut. Okey, ni cikgu bagi nombor. Cikgu tak bagi dah asas yang kecil kat sini. Jadi, macam mana kita nak tentukan dia? Okey, kita kena tengok nombor dia mesti kurang daripada asasnya. Kita tengok kat sini, paling tinggi berapa? 1 kan? Jadi, dia mesti asas 2 sebab nombor yang tertinggi dia adalah 1. Jadi, dia mesti kurang daripada asas. Jadi, ini adalah 101 asas 2, 1101 asas 2, 1000 101 asas 2. Jadi ni asas 2 lah. Okey. Mari kita tengok contoh yang seterusnya. 24 341 4430 340021. Nombor tertinggi dia kita tengok 4. Jadi dia mesti kurang daripada asasnya, maknanya dia adalah asas 5. Sebab nombor dia, dia mesti kurang daripada asas yang ni. Jadi dia asas 5 kecil ni. Cara nak tulis asas ni, kita tulis kecil kat bawah ni. Ha, kat tepi dia tu kanan. Okay, jadi ni asas 5. Okay, yang ni pula 47, 571. Nombor tertinggi dia kita tengok 7. Jadi nombor dia, asas dia adalah asas 8. Sebab dia mesti kurang daripada asasnya ni. Ha, asas 8. Okay, betul. Tengok yang terakhir. Okey, cuba fikir sekejap. Berapa ni? Asas berapa ni? Okey, kalau kita tengok kat sini, paling tinggi pun nombor dia adalah 9. Jadi, nak tentukan asas, kita tengok asas dia adalah, dia tak boleh lebih. Maknanya, dia kena kurang daripada asasnya. Maknanya, asas 10. Sebab, nombor dia mesti kurang daripada asas ni. Jadi, asas 10 lah. 529 asas 10, 793 asas 10, 907, 86, 1 asas 10. Ha, ni cara penulisan dia. Jadi kita tengok betul tak jawapan kita? Ha, betul. Okey. Jom kita masuk kepada topik. Kita masuk kepada yang seterusnya ni, iaitu menyatakan nilai tempat. Menyatakan nilai tempat. Cikgu ulang banyak kali ni. Menyatakan nilai tempat bagi satu nombor dalam pelbagai asas. Pelbagai asas ni yang mana? Iaitu asas 2, asas 3 sampai lah asas 10 tadi. Ha, yang kita dah belajar tu. Ha, jadi, nak nyatakan nilai tempat ni macam mana? Mari kita tengok. Okey, kita tengok kat sini. Ha, ni, apakah nilai tempat? Nilai tempat yang terlibat dalam nombor asas 2 dan hingga asas 10. Ha, 2 hingga 10 ni. Okey. Jadi, kat sini kita tengok setiap asas mempunyai nilai tempat mengikut asas masing-masing. Nilai tempat suatu asas ialah pendaraban berulang asas tersebut. Pendaraban berulang asas tersebut. Ini maksud nilai tempat ni. Jadi, katakanlah A ialah asas, maka nilai tempat asas tersebut bermula dengan A kuasa kosong, bermula dengan A kuasa kosong, kuasa 1, kuasa 2 hinggalah kuasa N. N ni di mana N adalah nombor yang berapa sampailah contohnya kalau kat sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ha. Sampai yang seterusnya ni adalah dikenal sebagai N. Ditulis sebagai N. Okey, jadi kalau kita nak tengok kat sini asasnya, asas dia A, contohnya A kan, asas kan. Jadi contoh kita buat asas 2. Jadi asas 2 dia bermula daripada 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, sampailah seterusnya 2 kuasa N. Inilah cara kita nak tentukan nilai tempat dia. Okey. Seterusnya.
Ni kita tengok penjadualan bagi asas nombor. Asas 2 hingga asas 10. Okey. Jadi, kita tengok kat sini asas 2. Ni asas 2. Macam mana cara penulisan untuk nilai tempat ni. Kita tengok A kuasa kosong. Maknanya kat sini 2 lah asas dia kan. Ni asas 2. Asas 2, 2 kuasa kosong akan dapat 1. Okey, apa-apa nilai yang kuasa dia kosong akan menghasilkan nilai 1. Jadi, kat sini 2 kuasa kosong dapat 1. Ini pula 2 kuasa 1. Sebab tadi kan A dia bermula daripada 0, 1, 2, 3. Jadi 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5, 2 kuasa 6, sampailah 2 kuasa 7. Okey, dia macam mana? Dia bermula daripada kanan ke kiri. Kanan ke kiri ni. 0, 1, 2, 3 ni. Cara penulisan dia. Kalau kat sini pula, asas 3. Asas 3. Asas 3 jadi 3 kuasa 0, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3. 3 kuasa 0 menghasilkan 1, 3 kuasa 1 menghasilkan 3. 3 kuasa 2 dapat 9, 3 kuasa 3 dapat 27 dan seterusnya. Ini sama je. Ni asas 4 jadi 4 kuasa 0 kat sini. Okey, ni semua kuasa 0. Dia memang bermula daripada kuasa 0, kuasa 1 dan seterusnya. Okey. Memang itu cara dia nak cari nilai tempat ya. Okey. Jadi sama juga yang kita tengok ni, asas 10 yang terakhir ni. Jadi ni 10 kuasa 0 dapat 1, 10 kuasa 1 dapat 10, 10 kuasa 2 dapat 100, 10 kuasa 3 dapat 1000 dan seterusnya. Okay, dia bermula daripada kanan ke kiri. Okay, cara kita nak tulis nilai tempat dia. Okay. Untuk lebih lanjut, mari kita cuba lihat contoh satu kat sini. Soalan dia, nyatakan nilai tempat. Kita nak cari ni nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah, iaitu 6, 2, 3, 1, asas 8. Kat sini asas 8. Kita tengok ni, kalau kecil kat sini ni asas 8. Kalau dia tak bagi pun kita tengok nilai tertinggi dia. Tapi kat sini dia bagi. Okay. Jadi pertama sekali langkah 1, kita akan buat nyatakan digit bagi asas nombor. Digitnya di mana? Ni lah digit. Ni digit pertama, digit kedua, digit ketiga, digit keempat. Cikgu dah cakap tadi kan? Okay, jadi kita senaraikan 6, 2, 3, 1 seperti dalam soalan ni. Jadi ni adalah asas 8. Kita nyatakan digit dia dulu. Lepas tu yang kedua, langkah dua kita nyatakan nilai tempat. Macam mana nak nyatakan nilai tempat macam yang cikgu buat tadi. Kita tengok asas dia. Asas 8. Jadi kita letak 8 kat sini. 8, semua 8 ni. Tapi kat sini kita kuasakan dia kuasa 0, kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3. Okay, dari kiri, dari kanan ke kiri. Jadi, untuk nilai tempat ini adalah 8 kuasa kosong. Di mana 8 kuasa kosong dapat 1. 8 kuasa 1 dapat 8. 8 kuasa 2 dapat 64. Okey, 8 kuasa 3 macam mana? 8 kuasa 3 berapa? Kira operator. Okey, kalau kita nak tengok sama tak cara ni, kita tengok jadual tadi. Okey, kita tengok asas 8 ni. Asas 8 di mana? Tengok ni. 8 kuasa kosong dapat 1. 8 kuasa 1 dapat 8, 8 kuasa 2 dapat 64, 8 kuasa 3 dapat 512. Okey, kita tengok balik soalan kita tadi. 8 kuasa 3 dapat 512 kan? 512. Jadi sampai dah seterusnya. Tapi soalan kat sini dia bagi 6, 2, 3, 1 saja. Sampai 6 je. Kalau ada lagi nombor kat sini contoh 7. Jadi 7 lah. Kita cari lagi 8 kuasa 4 berapa. Kat sini lah ni contoh kita nak cari nilai tempat je. Kita senaraikan macam ni je. Tinggal macam ni je. Okay, ni untuk step pertama. Okay. Kita tengok lagi contoh yang kedua. Ni. Nyatakan nilai tempat bagi setiap digit dalam nombor di bawah. Ni dia bagi nombor ni. 1, 1, 1, 1, 0, 1, asas 2. Asas 2. Sebab kita tengok nilai nombor yang tertinggi dia adalah 1. Dia mesti kurang daripada asas. Jadi langkah pertama, kita tengok nyatakan digit asas nombor. Nyatakan digit asas nombor. Kita saling saja soalan dia, iaitu digit dia yang pertama 111101 sama dengan soalan ni. Lepas tu langkah kedua kita nak nyatakan nilai tempat, kita tengok asas dia. Asas 2. Jadi kita letak dulu asas dia. Asas 2 semua. Asas 2 kosong, asas 2 kosong 1, asas 2 kosong 2 sampailah sehingga dapat
nombor digit yang pertama ni. Kita kan start dari kanan ke kiri kan. Jadi kita pun dapat 2 kuasa 5. Kalau dia tambah lagi nombor kat sini kuasa 1, kita pun buat lagi 2 kuasa 6. Ni cara nak tentukan nilai tempat. Okay, mudah sahaja. Kita tengok asas dia, lepas tu kita senaraikan nombor, kita dapat nilai tempat dia. Okey, yang seterusnya. Okey, tadi kita nyatakan nilai tempat kan? Nilai tempat yang pertama tadi. Yang kedua, kita nyatakan nilai digit pula. Macam mana kita nak nyatakan nilai digit dalam bagi suatu nombor dalam pelbagai asas ni? Okey, mari kita tengok. Okey, kita baca soalan ni. Dia tulis bagaimanakah anda menyatakan nilai digit. Nilai digit. Tadi nilai tempat kan? Nilai digit pula. Bagi suatu nombor dalam pelbagai asas. Okey, ni tengok. Maksud nilai digit ni dalam suatu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat. Pendaraban digit dengan nilai tempat. Kalau tadi digit dia berapa? 1, 1, 1, 1, 0, 1 kan? Nilai tempat dia 2 tadi kan? 2, 0, 0, 2, 0, 1, 2, 0, 2, 2, 0, 3, 2, 0, 4, 2, 0, 5. 2, 0, 5 tadi kan? Okey. Jadi kalau nak cari digit ni, nilai digit ni, kita kena darab digit ni dengan nilai tempat. Maknanya 1 darab 200 akan dapat berapa ni? 1 darab 200 dapat 200 kan 1, dapat 1. 1 darab 1 masukkan 1. Okey, jadi kalau kita nak tengok digit 1 ni, nilai digit dia adalah 1 ni kat sini. 1. Ha, inilah contoh dia. Mari kita lihat lebih lanjut lagi. Ni secara roughly je lah cikgu tunjuk. Okey. Sekarang ni kita tengok. Ni. Kaedah pendaraban digit dengan nilai tempat. Okey. Langkah pertama, nyatakan digit asas nombor dan nilai tempat. Langkah pertama kita kena senaraikan. Tadi. Yang macam tadi. Nombor kita senaraikan dulu. Contoh salang kat sini 1010 asas 2. Tapi dia nak nilai digit yang bergaris ni. 1. Dia nak suruh cari nilai digit yang kat sini. Jadi pertama sekali kita senaraikan nombor dia, iaitu digit 1010 ni. Lepas tu kita senaraikan nilai tempat di mana kita tengok asas dia, asas 2. Jadi 200, 201, 202, 203. Okay, lepas tu nak nyatakan digit, kita tengok digit digit 1 ni dekat mana ni lah. Jadi kita tengok barisan ni saja. Dia nak yang ini sajalah. Okey, langkah 2 kita tengok. Darabkan digit dengan nilai tempat. Ini digit. Ini nilai tempat. Jadi kita darablah. 1 ini digit 1 darab dengan 2 kuasa 1, dapat 2. Kalau soalan lain lagi. Cikgu nak digit yang ini. Okey, jadi kita kiralah nilai digit 1 darab dengan 2. Kita tengok ni. 2 kuasa 3. Sebab nilai tempat dia kat sini 2 kuasa 3. Jadi dapat berapa 2 kuasa 3? 2 kuasa 3, 8 kan? Kalau tak tahu boleh tengok jadual tadi. Kalau nak senang, kira kalkulator je. 2 kuasa 3, kita dapat 8. Jadi 1 darab 8, hasil dia 8 lah. Semua darab dengan 1 akan dapat nilainya. Okey. Jadi, yang seterusnya kita tengok lagi. Ini contoh yang lain pula. 2012 asas 3. Okey, untuk cari nilai digit, kita kena sama nombor dia. Kita senaraikan nombor, iaitu digit dia 2012. Lepas tu nilai tempat. Nilai tempat kita berdasarkan asas dia, iaitu asas 3. Jadi kita buat 3000 dari kanan ke kiri, 3000, 3001, 3002, 3003 sehinggalah nombor dia ni. Nombor yang pertama dia ni, digit pertama ni. Jadi kat sini dia nak yang mana ni? Yang 2 bergaris ni, digit pertama. Jadi kita lihat digit kotak digit untuk pertama ni saja. Itu untuk cari nilai digit, kita darabkan nombor dengan nilai tempat dia, iaitu 2 darab dengan 3 kuasa 3. Dapat dah 54. Lepas tu tengok lagi contoh yang ni. Ni dia nak digit pertama juga. Tapi asas 5. Jadi pertama sekali, macam biasa senaraikan nombor dia iaitu 4432. Lepas tu kita senaraikan nilai tempat dia, iaitu berdasarkan asas dia. Asas 5. Jadi 500, 501, 502, 503 sehingga dapat digit pertama dia ni.
Okey, jadi nilai digit dia kita darablah. Dia nak yang digit pertama nombor 4 ni. Digit 4 ni, yang pertama. Itu kat sini. Jadi kita tengok kat sini saja. Jadi, terdapatkan nilai digit 4 ni, kita darabkan nombor dengan nilai tempat dia, iaitu 4 darab dengan 5 kuasa 3 dapat 500. Okey. Mari kita cuba soalan ini pula. Okey. Kat sini 271 asas 8. Jadi pertama sekali, apa kita kena buat? Kita senaraikan dulu digit ni, digit 2, digit 7, digit 1 ni. Itu 2, 7, 1. Okey, jadi untuk nilai tempat dia, kita tengok asas. Nilai tempat kita tengok asas. Okey, jadi asas 8. Jadi kita buat asas 8 kuasa 0, asas 8 kuasa 1, asas 8 kuasa 2. Sehingga dapat nombor dia kan? Dia mesti dari kanan ke kiri. Okey, banyak kali cikgu ulang ni, dari kanan ke kiri. Okey, untuk cari nilai digit, kita tengok dia nak nilai yang berapa? Yang nilai 2 ni, digit pertama ni. Digit pertama juga dia nak. Semua digit pertama je ni. Okey, tak apa. Okey, jadi dia nak yang ini saja kan? Okey, jadi untuk cari nilai digit ni, 2 daraplah dengan 8 kuasa 2. Okey, jadi dapat berapa? 2 darab 8 kuasa 2 berapa? 8 kuasa 2. 8 darab 8, 64. Okey, jadi 2 darab 64. 2 darab 64 berapa? 2 darab 64, kita akan dapat 128. Nah, macam ni saja. Okey. Ha, kita buat latihan. Okey. Cikgu nak semasa tengok latihan ni, semasa tengok video ini, awak semua buatlah latihan. Okey. Awak buat latihan ni eh. Yang belum lagi lihat video, yang belum apa masuk kelas hari tu, boleh lihat video ni dan buat latihan eh. Sambil-sambil lihat video, kita buat latihan. Okey. Ni awak buat. Nyatakan nilai digit yang bergaris bagi setiap nombor berikut. Okey. Kita tengok A, 5037 asas 9. Awak pun kira lah. Yang pertama, awak buat. Boleh kira eh. Tapi ni cikgu bagi tunjuk lah. Yang pertama ni. Iaitu macam biasa, awak nyatakan dulu nombor. Nombor dia berapa. Lepas tu, nilai tempat. Lepas tu nilai digit. Okey. Awak buatlah berapa dapat. Kat sini 5. Jadi awak senaraikan dulu nombor dia pertama. Untuk selesaikan ni. 5, 0, 3, 7. Okey. Nilai tempat. Macam mana nak tahu? Kita tengok asas. Nilai tempat cikgu dah cakap tadi. Tengok asas dia. Asas 9. Jadi 9 kuasa 0, 9 kuasa 1, 9 kuasa 2, 9 kuasa 3. Okey. Jadi dia nak nilai digit yang mana? Yang bergaris ni saja, 5. Jadi kita ambil yang 5 ni saja, iaitu kita darablah nombor dengan nilai tempat dia, iaitu 5 darab 9 kuasa 3. Akan dapat berapa? Okay. Macam tu. Ni pun sama. Awak buat eh. Awak buat. Okay. Lepas tu, mari kita lihat yang seterusnya. Ha, ni. Cara penyelesaian dia, iaitu 3645. Okey, ini awak buat. Okey, yang seterusnya. Menyatakan nilai nombor. Menyatakan nilai nombor. Ha, cikgu ulang balik. Tadi yang pertama awak nyatakan nilai. Nilai apa? Yang pertama tadi, nilai tempat. Nilai yang kedua, nilai digit. Yang ketiga, nilai nombor. Okey, ni yang pertama, yang kedua. Okey, yang ketiga, yang terakhir ni. Kita nyatakan nilai nombor. Okey. Jadi, kita nak nyatakan nilai nombor. Macam mana kita tengok dulu kat sini. Bagaimana anda menyatakan nilai nombor bagi suatu nombor dalam pelbagai asas. Menyatakan nilai nombor. Menyatakan nilai nombor. Okey. Nilai nombor ini, maksud dia dalam pelbagai asas ni boleh ditentukan dengan menghitung hasil tambah nilai digit tersebut. Okey, mari kita lihat. Okey, iaitu melalui proses pengumpulan. Tengok nak cari tentukan nilai nombor ni dalam asas berapa ni? Bagi soalan asas 2. Okey, soalan dia kita tengok 11001 asas 2. Ha, jadi pertama sekali macam biasa kita senaraikan nombor dia dahulu, iaitu 11001. Lepas tu kita tengok nilai tempat. Nilai tempat bergantung kepada asas.
Sas 2, jadi kita buatlah 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 sehinggalah nombor terakhir dia ni. Lepas tu cari nilai nombor. Ha, yang ni lah ni kita nak kira ni. Nilai nombor kita kena tambahkan ni. Hasil darab ni. 1 darab 24. Ha ni. Lepas tu tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3. Ni yang pertama 1 darab 2 kuasa 4. Yang pertama. Yang kedua lepas tu kita tambah pula dengan yang nombor kedua ni. Yang kedua ni. Barisan kedua ni 1 darab 2 kuasa 3. Kita tambah pula dengan 0 darab 2 kuasa 2 ni. Untuk yang ni. Ni untuk yang ni. Okay, lepas tu ini 0 darab 2 kuasa 1. Yang ni. Ini darab 1 darab 2 kuasa 0. Kita tambah. Okey, kita tambah ya. Jadi, kita hasillah 16 tambah 8 tambah 0 tambah 0 tambah 1. Dapat 25. Ha, 25 asas 10. Ha, sebenarnya cara proses pengumpulan ni adalah cara kita nak tukar asas 2 kepada asas 10. Jadi, kita letaklah asas 10 kat sini. Ha, jadi 25 asas 10. Okey, ni cara kita nak tentukan nilai nombor. Okey, mari kita tengok lagi contoh yang lain. Okey. Ni proses pengumpulan ni. Okey, tentukan nilai nombor. Nilai nombor bagi nombor asas 3. Ha, tadi asas 2 ni asas 3 pula. Okey, itu nombor dia 1 2 0 2 1 asas 3. Okey, kita tengok nilai tertinggi dia 2 je. Ha, jadi dia mesti kurang daripada asas dia kan nombor dia. Maknanya betul lah ni. Jadi, pertama sekali untuk cari nilai nombor, kita kena senaraikan nombor dia iaitu 12021. Jadi, nak cari nilai tempat pula, kita tengok asas dia, asas 3. Jadi, 3 kita bermula daripada kanan ke kiri, 300, 3 kuasa 1, 3 kuasa 2, 3 kuasa 3 dan 3 kuasa 4. Okey, hasil dia nak cari nilai nombor, kita darablah. 1 darab 3 kuasa 4 tambah dengan 2 darab 3 kuasa 3 tambah dengan 0 darab 3 kuasa 2 tambah dengan 2 darab 3 kuasa 1 tambah dengan 1 darab 3 kuasa 0. Ha, dapatlah nilai nombor dia iaitu saya tambah ni, kita kena selesaikan kurungan dulu. Satu-satu. Barulah kita tambah. Ha, ni hasilkan 142 asas 10. Ni cara dia asas 3 kepada asas 10 ni. Ha, nanti kita belajar cara penukaran pula asas. Ni kita nak kira saja nilai nilai tempat, nilai digit dan nilai nombor. Jadi kalau nilai digit kan kita kira satu-satu kan. Kalau dia nak digit dua, kita kira yang dua je. Ha, tapi sekarang dia nak nilai nombor, semua nombor ni lah. Kita bertambah semua. Okay, boleh faham? Okay, baik. Okay, yang C ni. Yang ni cikgu asingkan nilai digit dia iaitu nak tentukan nilai nombor bagi nombor asas 4. Okay, ni asas 4 pula. Okey, pertama sekali kita senaraikan nombor lah. Ni contoh dia bagi ni. 3021 asas 4. Okey, di mana 3021 ini adalah nombor yang dibagi. Lepas tu asas 4 kita letak kat sini nilai tempat dia iaitu. Kita startlah daripada 400, 401, 402, 403. Kalau ada nombor lagi, kita letak lagi 404. Kalau ada nombor lagi kat sini ni. Okey, untuk tentukan nilai digit ni, kita kena buat satu-satu. Di mana 3 kita buat darab dengan 403. 3 darab dengan 4 kuasa 3 dapat berapa untuk kat sini? Kalau kat sini nak 0, 0 darab dengan 4 kuasa 2 dapat berapa? Kita kira satu-satu kalau untuk nilai digit. Yang ni cikgu asingkan sebab nak awak jangan ketinggalan lah untuk cari nilai digit ni. Nilai tempat, nilai digit, nilai nombor. Kat sini 2 darab dengan 4 kuasa 1. Kat sini pula dapat berapa? 2 darab 4 kuasa 1 dapat 8. Ni dapat 0 darab 4 kuasa 2, apa-apa nilai yang darab dengan 0 dapat 0 lah. Kat sini 3 darab dengan 4 kuasa 3 dapat 192. Kat sini pula 1 darab dengan 4 kuasa 0 akan dapat 4 kuasa 0. Apa-apa yang kuasa dengan 0 dapat 1. Okey, jadi 1 darab 1 dapat 1. Jadi hasil kita pun tambahlah semua ni. Tambah, tambah, tambah dapatlah 201 atas 10. Okey. Okey, untuk latihan, awak buatlah ni, tentukan nilai nombor ni. Tentukan nilai nombor bagi nombor berikut. Okey, untuk yang A ni, macam tadilah awak, ni awak buat masa kelas ni. Masa tengok video ni awak buat. Pertama sekali tentukan nombor berapa. Lepas tu nilai tempat, nilai tempat. Nilai tempat. Lepas tu nilai digit. Nilai nombor. Tu buat petak.
Garis. Ha, buatlah. Buat eh. Okey. Buat A dengan B. Okey. Okey, ini itu je kita belajar hari ini, iaitu untuk rumusan kita belajar mewakil dan menjelaskan nombor dalam pelbagai asas dari segi angka, iaitu angka yang tadi telah, iaitu angka kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9 tadi tu. Lepas tu nilai tempat, di mana kita cari tadi nilai tempat macam mana? Berdasarkan berdasarkan soalan yang dibagilah, nak cari nilai tempat. Contohnya kalau kat sini 101 asas 2, nak cari nilai tempat dia, kita buatlah nilai tempat berdasarkan asas. Jadi kita buat, kita salin dulu yang 101 ni nombor dia yang pertama. Lepas tu buat nilai tempat. Jadi 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Ini untuk nilai tempat. Okey, untuk nilai digit, kita darabkanlah ni. 1 darab 2 kuasa 2. Kalau nak cari digit untuk yang 1 ni. Okey, dapat 4. Ni untuk nilai digit. Okey, dan untuk nilai nombor yang terakhir kita belajar tadi tu, kita kena tambah semua. Tambah semua hasil darab nilai digit ni. Iaitu kita tambah semua ni. 1 darab 2 kuasa 2 dapat berapa? Tambah dengan 0 darab 2 kuasa 1. Tambah dengan 1 darab 2 kuasa 0. Dapatlah nilai nombor. Okey, berdasarkan proses pengumpulan yang kita buat table tadi tu. Iaitu apa, jadual tadi tu. Itu sajalah rumusan pembelajaran kita untuk hari ini. Okey. Jadi untuk rumusan inilah asas nombor. Ialah sistem nombor yang terdiri daripada 0 hingga 9. Sistem nombor terdiri daripada pelbagai nombor yang berlainan asas, iaitu 2 hingga 10 je yang kita belajar tadi. Okay, lepas tu nilai tempat. Nilai tempat apa dia? Iaitu suatu asas. Nilai tempat suatu asas ialah pendaraban berulang asas tersebut. Nilai digit dalam suatu nombor ialah pendaraban digit dengan nilai tempat yang mewakili digit tersebut. Lepas tu yang terakhir kita cari tadi nilai nombor. Iaitu ditentukan dengan menghitung. Kita tambah tadi kan, hasil tambah nilai digit nombor tersebut. Okey, itu sahaja rumusan kita untuk pembelajaran kali ini. Okay. Untuk tutorial, awak buat quiz tutorial, link cikgu dah bagi dalam WhatsApp group. Jawab sehingga sebelum pukul 4 petang ya, iaitu 8 Mac. Awak hantar ya sebelum 4 petang. Cikgu nak tengok siapa yang dapat markah tinggi sekali, cikgu akan bagi hadiah nanti. Lepas tu kerja rumah awak boleh buat muka surat 40, praktis kendiri 2.1A, nombor 4, 5 dan 6, ABC sahaja eh. Dan ni awak siapkan dah hantar sebelum hari Khamis ini, okey. Ni wajib ni, tutorial kena buat dengan kerja rumah. Lepas tu jawab exit ticket yang cikgu bagi dalam grup tu. Okey, itu saja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum.